Oke, guys, hari ini kita akan buat ikan masak tausi lah, kan goreng masak tausi ya. So ini kan kecil-kecil yang saya tembak. Ikan besar-besar udah sedap kalau kita buat tausi. So ikan kecil-kecil, oh, ada kerapu, ada ikan pasir semua. So kita goreng dulu sampai kering-kering, garing dia, lepas itu baru kita masak pelan-pelan. Dia punya kuah-kuah, dia punya rempah-rempah semua lah. Oke. Kita masuk lagi. Oke. Kerapu merah. Oke. Atau pakai pun cukup. Oke, ini yang kita mau goreng ini. Kerapu merah, ini goldfish ya. Magung-pagung yang bilang, dia ada janggut, guys. Aha. Kalau berapa banyak sudah kita goreng ini. Tidak lagi lah. Ini kita sedang goreng dan yang ini lagi kita kasih habis goreng. Oke. Okay. Oke, guys, sementara kita masak, kita goreng ikan, kita potong-potong lah ini halia. Suap tausi kita akan mix dengan halia, tapi jangan kecil sangat lah. Potong juga halus, iris nipis, tapi jangan kecil sangat. Sebab kalau kering nih pahit nih, guys. Pahit. Oke, okay, so kita kasih potong kecil-kecil, guys. Biasalah, guys, bukan tukang masak, ha? Saja mau kongsi-kongsi saja ini, guys. Kongsi-kongsi saja masakan kita pada hari ini, yaitu ikan goreng masak tausi, halia. Pas tuh ini tausinya. Habis lah ini satu plastik, satu paket nih. Pas itu kita tuang di air sini. Kasih kembang dia. Oh, mantap. Oke, guys. Masih begitu aja. Pas itu kita tunggu siap ikan. Let's go. Kita sambung balik goreng ikan. Oke, selepas halia kita potong bawang. Bawang putih, bawang merah, guys. Bikin harum-harum. Bikin onge-onge dia. Ayo. Oke, inilah kita punya rempah-rempah nih. Oke. Time to cooking. Cooking lah, Pak. Kita kasih masuk bawang. Bawang merah, bawang putih, halia. Sudah cuci ya. Yeah. Tunggu garing sedikit. Kuat api. Kita taruh garam 3 sudu, guys. Satu sudu aja nih, Bapak. Goncang-goncang dia, guys. Kita kasih goncang-goncang supaya kalau kita makan tuh halia, apakah dia masin, guys, ya. Bawang ke apa kita makan masin. Oke, tunggu dia kering. Kita kasih kering-kering, kasih kering lagi. Belum megan ya? Sampai naik harum dia. Udah widit. Kasih naik-naik dia punya harum, guys. Sementara itu kita tengok ikan kita. Oh, banyak, guys. Banyak kan, guys? Ada 3 kilo nih kita masak nih kali ini. Tuh, hai. Oke, hampir. Lagi 30 saat. Betul kan? Masuk tausi yang sudah kita bilas, guys. Oke, kita tuangkan di sini, guys, ya. Hop, jangan sampai kering, guys. Oh gitu. Ini belum cukup lagi. Ikan goreng tausi mau masin sedikit ya. Jangan masin sangat. Last sekali kita simpan gula. Kalau kita simpan gula awal dia pahit. Oke. Tambah lagi. Kita tambah air lagi, guys.
belum cukup. Tuang lagi. Tujuannya air untuk kasih lembut kita punya apa? Kita punya ikan. Kasih kuat api. Sekuat api guys ya. Sekuat api. Lepas mendidih baru kita masuk ikan ya. Kita rehat dulu sekejap. Kuat ini sudah. Oke. Kita kasih gaul-gaul dia dulu. Oke guys, tempel ah. Tuh, begitu ah. Jangan sampai kering tuh. Pahit nih kalau kering kita punya alias mau bawa. Biar dia bersebati dulu guys. Last kali kita kasih pelan api kalau masuk ikan. Lepas masuk ikan lah. Kasih pelan api dia supaya isi dan tulang belulang hancur. Oke. Okay. Ah, mendidih sudah guys. Kita kasih masuk ikan dulu. Pelankan api. Kita kasih masuk ikan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Oke, jadi kita tinggal tutup, tambah air, tutup, tambah air, begitu. Oke, so kita tutup dulu guys. Terpaksa tukar kuali guys, kecil betul kuali tadi. So kita tukar kuali, lepas nih kita tutup mendidih secara pelan-pelan. Nah, oke. Oke, kita sudah gaul-gaul dia, sudah digaul-gaul ya, begini keadaan dia. So kita tinggal tutup, tunggu 1 jam 2 jam gitu. Oke, pasti lazat.